Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di rumah saya, ingin melihatkan bahwa saya telah belajar dengan Pak Saiful udah sekitar 1 tahun. Saya udah membuktikan cara belajar di tempat dia. Ya, inilah pembuktian jambu-jambu saya yang ada di rumah yang telah belajar selama 1 tahun dengan Pak Saiful. Coba kita lihat ya. Nih, ayo. Nah, ini udah pohon kemarin udah siap berbuah kemarin. Saya lupa video kannya. Ini buah kedua. Ini buah kedua. Saya lupa video kannya. Ini banyak kan. Gak rugi loh saya belajar dengan Pak Saiful. Emang sangat banyak manfaat ilmunya. Ini baru pohon yang kedua. Ini yang belum semua saya bungkus. Yang saya bungkus sudah salah. Main besar pohonnya buahnya kan. Semua pohon yang ini, kalau ingin mengikuti jejak Pak Saiful pasti akan berhasil, saya percaya. Buktinya saya selama 1 tahun pohon udah sebesar ini, nggak terasa udah lebih dari saya tingginya, udah menghasilkan buah, dan insya Allah tetangga kita udah merasakan jambu kita. Sungguh sangat bermanfaat bisnis bersama Pak Saiful ini. Oke. Ini udah dari sini, dari sana tadi kan kita sampai ke sini. Boleh kita lihat, ini adalah tanaman baking kong. Cuman ini belum berbuah, umurnya paling masih sekitar 3 bulan baking kong ini. Nah, ini juga mutiara hitam pun masih 3 bulan, udah sebesar ini. Nah, ini saya punya tanaman jeruk manis, jeruk siam namanya. Ini hasil dari jeruk saya sendiri, saya cangkok, saya belajar dengan Pak Saiful. Udah menghasilkan buah. Ini saya karena satu, saya coba dulu bungkus. Nah, ini baru yang satu. Ini yang banyak buahnya. Gak sia-sia lo belajar dengan Pak Saiful ini. Buahnya banyak. Saya belajar mencangkok, belajar menyetek. Nah, inilah hasilnya saya nih. Insya Allah saya akan memperkembangbiakan lagi lebih banyak produksi saya. Tidak hanya satu bidang. Nih, contohnya. Ini bakalan jadi uang ini bakalan. Rupanya ada kok buahnya lebih besar. Tapi nggak tahu lah sama master enggak. Boleh kita lihat. Wow. Inilah yang saya bagikan ke teman-teman atau tetangga-tetangga saya di sini. Wow. Buahnya. Ini besar lagi buahnya di atas. Mantap. Buahnya seger-seger. Teman ini belum masak ya. Belum masak sempurna nih. Bulu hidungnya masih warna coklat, belum hitam. Sayang sekali. Saya ingin memberi Pak Saiful memang, cuman gimana belum masak yang ini. Inilah besok tak kasih ini. Tapi besok Pak Saiful udah pergi ke umroh ke Mekah. Jadi kayaknya yaudah besok lagi lah saya akan berikan Bapak Eva ya. Maaf Pak. Itu yang satu lagi Bapak. Oke. Inilah hasil dari saya belajar dengan Pak Saiful. Besar. Kalau manis sama dengan Pak Saiful. Jadi kawan-kawan yang ingin belajar dengan Pak Saiful di YouTube aja bisa berhasil. Apalagi dengan saya yang langsung karyawannya langsung bertempur langsung ke lapangan dengan Pak Saiful. Inilah yang saya pelajari. Memang gak ada yang dibohong-bohongi di video itu. Sama semua. Gak rugilah kalian untuk belajar dengan Pak Saiful.
misalnya dengan Pak Riko itu kan, yang kemarin baru dinaikin apanya videonya. Nah, itu belajar hanya dengan di YouTube aja, dia berhasil. Sedangkan saya langsung ke lapangan, saya langsung bisa. Insya Allah bisa. Oke. Inilah moto saya. Belajar, belajar, dan belajar. Karena hidup itu tidak hanya berhenti belajar di bangku sekolah saja. Di kehidupan kita harus belajar juga. Belajar menghormati orang tua, belajar etika, belajar ilmu ini jambu juga. Pokoknya ilmu yang untuk usaha, untuk dunia akhirat juga saya pelajari. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.